Jajaran Satuan Reserse Kriminal Polres Majalengka mengungkap kasus pencurian selama pandemi COVID-19 sejak 1 Juli 2020. Terdapat 5 kejadian di tempat yang berbeda berhasil digagalkan jajaran Satreskrim Polres Majalengka, yaitu di Blok Gorda, Kecamatan Kadipaten dengan tersangka TK, di Jalan Raya Kadipaten Jati 7 dengan tersangka FS yang merupakan residivis asimilasi pekan silam, di Jalan Raya Kadipaten Cirebon dengan tersangka MS alias Ciwong, dan Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sukahaji dengan tersangka AA 19 tahun yang akhirnya diberikan tindakan tegas terukur karena berusaha kabur saat akan ditangkap. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti 1 unit sepeda motor. Berhasil mengungkap 5 tindak pidana pencurian dan itu adalah sebagai bukti bahwa kita berkinerja ya, melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat ya, kemudian para pelaku ya yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut. Kita lakukan dalam hal ini untuk melindungi masyarakat. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edo Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.